siapa sih Devi? Kalem lah dia. Enggak, tapi orang-orang itu jarang. Ini yang ngambil foto kurang bagus ini loh. Iya loh. Dengan diketok ini loh. Tapi menantu tuh baik. Kelihatan dari wajahnya lah. Iya. Enggak sih, Malungun memang dia baik-baik. Enggak semua. Enggak semua, Pak. Baik, terus apalagi dia seragi. Perhatian. Siapa yang mau bela markanya? Iya enggak sih? Tapi jangan ambil seragi Batak Toba. Kenapa? Basah. Kalau seragi Simalungun. Seragi Batak Toba itu dari mana? Kayak itulah Simbolon. Seragi itu. Kayak ini. Seragi, enggak pakai H. Kalau pakai H itu Simalungun. Iya, Simalungun. Untung enggak ditambahin H-nya. Kapan nih, Kak? Bulan lalu. Bulan 2 itu. Kerja apa sih? Di Medan orang itu tinggal kan? Di Medan? Iya, kalau dia ada bantuan. Aku belikan dia orang rumah. Wey! Kok gak pake belikan rumah? Ya iya. Orang nah, itu cuma itu anaknya. Malahnya udah baru enak. Tapi yang rumah sini di kontrak lah ya? Kan laki-laki yang beli rumah. Enggak, biar di Windy itu. Biar dihargain sih kejadian itu. Biar gak suka-suka orang itu. Lagi sekarang itu orang anak-anak di Medan. Baik ya. Makanya cari jodoh itu lihat orang tuanya juga karena ramah tuh tereng keluarganya. Oh jangan tersinggung ya. Kalau orang tuanya nggak bisa pisah, anaknya nggak bakal ada. Kayak anak kakak ini, orang-orang tua suaminya nggak bisa pisah, dia itu gunanya untuk apa ya? Makanya kalau cari jodoh itu lihat orang tuanya. Makanya kenapa sih aku lama tuh menikah sampai 23 tahun? Sebenarnya orang Toba, orang Batak, tapi orang tuanya memang bisa pisah. Oh, broken home ya? Itu nama itu yang dibilang Alkitab itu tutup keturunan. Tapi kita sebagai anak juga nggak bisa nggak menginginkan hal itu. Itu yang dibilang itu deh, yang dibilang apa? Tutup keturunan itu maksudnya dosa orang tua. Iya, dosa orang tua. Bukan orang tua yang ih, kok ada pepaya masuk ke sini? Kan dibilang di situ tadi ada pepayanya. Kan ada pepaya sama min. Aku aja masak apa sup pepaya? Pepaya campur. Kalau sup pepaya enggak jadi masalah, kayak ini pepaya mentah yang enggak dimasak sama sekali. Pantasan dia bilang baunya aneh ternyata. Iya, baunya kok aneh. Aku kan tadi. Enggak boleh ambil mata. Sipi di mata aku, Kak. Jadi salah sumbutannya. Ini mari dia nama hutu bana. Dang. Mari mari. Pernah pulang dia, pernah pulang ya. Pernah merbes ini. Tara, itu pesan pula. Oh iya, nam borunya anaknya ya aku. Ya iyalah seragi kan. Kan tuh kita lihat tuanya dulu umur. Jadi aku sama bapaknya kayak itu, Marito. Yalah, Mareda lah. Mareda. Aku sama bapaknya, kan itu udah menantu kan. Itu kan anak kan. Jadi aku sama suaminya anak kakak itu. Ada anak mana tong kakak? Masa sih ada anak? Itu ni melek naro. Kecuali perlu omak kakak. Kayak nampur. Makanya aku bilang, menantu lah kau sama aku. Kalau sekarang kau baik-baik sama dia. Ketok kak, belum apa kak? Ini ngomongan sambung Cina lagi. Opungku baru Cina aja tau. Nah, justru itu makin lagi. Mamanya bapakku. Apa? Makanya aku gak bisa bikin lagi. Makanya maka suamiku bikin nanti mengada hati kami Cina. Oh. Ini balik waktunya. Lucunya kan, desaku itu tanya lah masalah adat. Ada deh. Angkat tangan, gak tahu aku adat. Aku bilang, aku cuma taunya kayak orang bilang besar karena aku itu aja. Aku bilang, lain-lain itu aku gak tahu. Aku bilang. Jadi kakak gak tahu. Masih karantina itu. Oh di Medan ya? Masih karantina. Terus kalian-kalian mertuanya itulah. Terus sudah kayak gitu kita angkat sama si Devi ini jadi baru pulangnya. Jadi dia jadi ada mama di sana. Jadi orang itu lagi. Iya, lagi kakak pun pulang biasa-biasa aja karena kakak udah nikah. Iya.
tapi tetap ada rasa beda kan. Enggak ada lagi karantina. Enggak ada karantina, tapi orang enggak ada itunya loh, enggak ada cuti. Tahu, cuti kawinnya cuma satu hari aja. Dua hari si Devi habis menikah, dua hari dia cuti kawin. Tiga hari dia ambil cuti, di kota sehari 500 ribu. Oh, bukannya biasanya ada cuti ini, cuti nikah. Ya, kata kampanyenya, kampanyenya enggak itu. Orang itu sudah ambil cuti waktu full. Dia enggak waktu full. Terus itu dibikin enggak percaya. Just like chili. Hmm, what kind of chili?